naman kalagin. Tahan niya, tahan niya, tahan ka. Tokoh masyarakat dusun desa Kalipanggil.
kali pokoknya sekali Ugi yang sangat kulo hormati, keluarga dari mempelai putri, dan tak lupa kepada ketua mempelai yang sangat berbahagia menjadi kekasih abadi di dalam naungan ilahi itu. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di hadal majlisil mubarakah dalam keadaan siha wa rafiah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada tokoh revolusi dunia, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi panutan semua umat dan khususnya kepada kedua mempelai. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wa barakatuh. Kami serombongan dari keluarga mempelai putra hadir di peringkat majlis musyawarah di peringkat dapat bahasa Jawa atau bahasa Betul. Oh betul. Kesempatan telek betul dan kalau bahasa, jadi tak campur-campur. Soalnya sangat tinggi. Makan tahu ya. Jadi campur-campur satu kali satu luar ini. Banyak silaturahmi begitu banyaknya kami sedikit asik bukan semua keluarga yang ikut. Okay. Ini masih seperempatnya lah atau apa sepertiganya yang ikut hadir di sini. Hadir ke sini ingin mendapatkan faedah dari silaturahmi. Karena silaturahmi itu menyambung tali persaudaraan yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya bukan saudara menjadi saudara, ini disambung. Ya. Setelah itu kami serombongan, saya diamanahi dari keluarga mempelai putra, yaitu disuruh menyampaikan salam takzim dari keluarga mempelai putra dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga diamanati menyerahkan sepenuhnya ke Mas Fuad datang tengah-tengah keluarganya Mbak Ida. Dan saya ini Bapak Ibu Mbak Ida memiliki ada Sanowe. Serahkan sepenuhnya Mas Fuad datang tengah-tengah keluarganya Mbak Indah. Dan kami mengharap kehadirannya Mas Fuad di sini menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga ini, menjadi pelengkap keberkahan keluarga ini. Dan anggaplah Mas Fuad di sini sebagai anaknya sendiri. Dalam artian ketika panjenengan ingin menuturi atau menasehati Mas Fuad, monggo dinasehati, gak usah sungkan-sungkan. Atau Mas Fuad punya kesalahan, monggo di ini. Oke, saja melaksanakan akad nikah, baru saja mengalami bahagia rumah tangga. Jadi belum tahu bagaimana caranya bermasyarakat di sini, bagaimana cara adaptasi di sini, monggo diajak. Oke, siap gede pergi ya? Siap. Jadi saya masyarakat sepenuhnya Mas Fuad datang pergi, khususnya datang Mbak Indah. Mbak Indah seneng ya? Kita coba ngerti kilali sejak sake umur ngapamu. Oke, pengalaman bojo itu gak boleh gak apa loh. Mesti ngapal itu dipertanyakan boleh. Hadirin-hadirin yang berbahagia, kami serombongan sebegitu banyaknya, mohon maaf apabila kehadiran kami kurang berkenan di hati keluarga ini atau kurang sopan kami. Mungkin belum di semangka akan bakal di semangka. Soalnya di kuah ini gerojang-gerojang di kanan kerosong kue di luar ini. Dan udah dikajok siap sedoi. Insya Allah panjenengan alalki. Lepotan kuat datang Mas Fuad sesuai dengan firman Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf pergaulilah istrimu dengan
baik. Jadi Mas Fuad niku di pinggir sampean niku seutuhnya pun gak ada misalnya. Ya, mambengi pun diucapakan aku nikah mobil tu nikah hari akhir pun mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pun gak ada nih sampean Mas Fuad nih gak ada boneka anyar nih. Sampean kata akan terserah sampean itu pun halal atau tidak. Oke, kerangkan dalam pernikahan itu apa? Dikuli nikmatin wa syahwatin hasanah. Jadi endi sing nikmat, endi sing seneng dalam pernikahan, dalam pasangan suami istri itu baik oleh ganjaran sampean panteng-pantengan oleh ganjaran mudik tukeran sengya oleh ganjaran karena apa? Iku hasil ini kami berbahagia kami wakili itu wakili saking keluarga mempelai putra mohon maaf sepenuhnya mohon maaf beribu maaf apabila kehadiran kami kurang berkenan atau kurang sopan dan kami apabila ada kata-kata yang kurang baik dalam kami kami mohon maaf dan ini ada sedikit boleh wow supaya kami juga kesini mengantarkan hadiah aja deh hadiah ini namanya tebu tidak ada bukti wow kami serombongan kesini mengantarkan hadiah dari Mas Fuad untuk Mbak Ida dan keluarga. Semoga hadiah yang telah kami bawa wow macam-macam gambari okay. Ono sing gambar gajah-gajah ono kosmetiknya lengkap sedoyo peralatan ujung rambut sampai ujung kaki bahkan peralatan dapur pun sudah ada. Niku membuktikan sebagian kecil rasa cintanya Mas.